Assalamualaikum. Hai guys, di video kali ini aku akan buat tutorial ya guys, bagaimana caranya membuat intro 3D di Banjoid.com ya guys. Yaitu seperti aku punya ini ya guys. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Oh iya guys, lagunya sudah aku ubah ya guys, karena lagu originalnya mengandung copyright ya guys. Oke, kita akan masuk di buka browser ya guys. Oke, sebagai tutorial ini aku akan memakai browser Google Chrome ya guys. Oke, lalu aku tekan Banjoid.com ya guys. Oke, seperti ini guys. Oke, aku buat tutorial ini pelan-pelan ya guys, biar kalian semuanya paham ya guys. Oke, seperti ini dan tampilannya seperti ini ya guys. Oke, aku pilih intro maker ya guys. Oke, tampilannya seperti ini ya guys. Kalian bisa memilih seperti selera kalian ya guys. Oke, baru loading ya guys, dan lalu aku play dulu ya guys, atau aku scroll ke bawah dan aku sampai menemukan ya seperti ini ya guys, seperti intro saya tadi ya guys. Oke, seperti ini guys, dan baru loading ya guys. Oke, kalian harus sabar ya guys, menunggu loadingnya ini ya guys. Oke, seperti ini, dan kita play dulu ya guys. Oke, kita play dulu guys, seperti ini guys. Oke, seperti ini, dan kita pilih yang kotak 4 ini ya guys, skin 4 ini ya guys. Lalu kita akan mengubah tulisannya ya guys, kita ubah tulisannya menjadi tulisan nama channel kalian ya guys, seperti nama channel saya Irvin Gaspol ya guys. Oke, ini teksnya Y nya nanti aku ubah deh guys. Oke. Oke, selamat bergabung di channel saya guys, yang baru bergabung di channel saya, selamat bergabung. Jangan lupa tinggalkan like dan tinggalkan komen ya guys, biar nanti aku mengunjungi channel kalian ya guys, yang baru bergabung di channel saya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya ya guys, biar channel saya semakin berkembang. Oke, seperti ini ya guys, dan kita akan mengubah teks Y nya ya guys. Oke, aku tekan dan aku akan mengubah, yaitu aku ubah nama channel saya yaitu Irvin Gaspol ya guys. Oke, seperti ini ya guys, kalau kalian mengubahnya ya guys. Oke, lalu ignoble-nya aku aktifkan ya guys, seperti ini guys ya. Ini grupnya aku juga ubah ya guys, tadi nama Y dan aku ubah nama Irvin Gaspol ya guys. Oke, seperti ini ya guys. Lalu ignoble-nya aku aktifkan ya guys, aku ubah menjadi on ya guys, tadinya off aku ubah menjadi on ya guys. Oke, seperti ini, dan ini teksnya aku juga ubah ya guys, seperti tadi kita ubah menjadi nama channel saya yaitu Irvin Gaspol. Kalian kalau mengubahnya, dan ya ubah dengan channel kalian ya guys. Oke, tutorial ini enggak susah sangat lah guys ya, mudah ya guys, tutorial ini mudah untuk dicoba ya guys. Oke, seperti ini aku ubah menjadi warna apa itu tulisan Irvin Gaspol ya guys, dan ignoble nya aku aktifkan ya guys, yang tadinya off aku aktifkan on ya guys. Oke, aku percepat ya guys, biar tidak lama tutorialnya, dan kalian biar tidak bosan ya guys. Oke, seperti ini ya guys, aku cepatin ya guys. Bow, 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 bow
Oke okay guys, dan lalu di laga terakhir teks clip makernya aku ubah menjadi tulisan Irvin Gaspol ya guys. Oke okay, lalu aku aktifkan ignoble-nya ya guys. Oke okay, seperti ini guys. Lalu kita play dulu ya guys. Oke okay, kita play dulu ya guys. Hasil akhirnya seperti ini ya guys. Oke okay. Keren gak guys? Oke okay, lalu aku akan mendownloadnya ya guys. Oke okay, aku pilih di atas kali ini ya guys, dan aku geser ke atas dan aku pilih download ya guys. Oh, oke okay. Aku pilih download seperti ini ya guys. Oke okay, lalu aku pilih start video reader ya guys. Oke okay, seperti ini guys. Oh ya guys, itu penurutan ini agak lama sedikit ya guys, kalian harus sabar ya guys. Oke okay, hasilnya seperti ini ya guys, lepas di download ya guys. Oke okay, begitu saja tutorial dari saya ya guys, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Yang suka video tutorial saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, biar channel saya semakin berkembang. Oke okay, thank you for watching. Wassalamualaikum, goodbye.